jika ada yang keberatan dan menyatakan bahwa pelaku difitnah, maka ini tidak benar karena kasus sudah P21, berkas sudah dinyatakan lengkap. Jika yang bersangkutan menyatakan menjadi korban fitnah, maka harus dibuktikan di sidang pengadilan. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melindungi tersangka, karena tersangka sudah tidak kooperatif menjadi DPO dalam kasus ini, meskipun sudah dua kali mengajukan pra-peradilan dan selalu kalah. Maka bagi siapa saja yang melindungi yang bersangkutan, maka potensi akan dikenai sebagai obstruction of justice atau menghalang-halangi keadilan. Medcom.id, a part of Media Group Network.